Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kedamaian untuk kita semua, keluarga besar, teman-teman, para followers atau para subscriber dari Pangandaran Info Asik. Kali ini saya Muhammad Ramadhani dari Pangandaran Info Asik dan kebetulan saya member HPI DPC Kabupaten Pangandaran dan merupakan tim dari Raja Tur Pangandaran juga melaporkan situasi terkini dari channel YouTube Pangandaran Info Asik malam ini 31 Desember 2022. Pantauan arus lalu lintas di kawasan Pantai Pangandaran. Kali ini kita sedang berada di Bundaran Marlin Pangandaran. Jadi, Bundaran Marlin Pangandaran ini salah satu titik poin untuk menuju kawasan Pantai Pangandaran. Nah, teman-teman semua, kali ini kita juga sudah mendapat update bahwa Pangandaran itu aman untuk dikunjungi. Bahkan informasi yang didapat dari Pikiran Rakyat menyatakan Kapolres Pangandaran Bapak AKBP Hidayat menyatakan hingga pantauan pukul 21.00 atau jam 9 tadi Pangandaran sudah dipadati kurang lebih sekitar 12.000 wisatawan. Jadi Pangandaran sangat aman dikunjungi. Teman-teman tetap jaga kesehatan, ketertiban dalam beraktivitas menjelang tahun baru 2023 ini. Teman-teman yang lagi melakukan perjalanan menuju kawasan Pantai Pangandaran, tetap hati-hati di jalan, jaga barang bawaan dan tentunya jaga ketertiban dan keamanan. Pangandaran aman, jangan percaya hoax, main ke Pangandaran. Tentunya subscribe terus Pangandaran Info Asik. Oke teman-teman, kita bisa lihat dari sebelah sini. Di sini kunjungan para wisatawan sudah mulai padat. Di sini juga di belakang saya sudah terlihat ada beberapa pengunjung yang kita bisa lihat plat nomornya dari Ciamis ya. Jadi kunjungan ini kita juga update dari AKBP Hidayat, Bapak Kapolres Pangandaran. Jam 9 tadi sudah ada 12.000 wisatawan, tetapi masih berangsur normal karena persebaran untuk objek wisata Pangandaran itu sangat luas ya. Hari ini di Pangandaran bukan hanya pantainya saja untuk yang ingin melakukan aktivitas wisata menunggu menjelang pergantian tahun 2023. Di Pangandaran ada banyak sekali tempat-tempat spot untuk ngumpul untuk menunggu pergantian tahun. Ada Pak Ambrokan, ada Pantai Barat, Pantai Timur, ada Kampung Turis dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman penasaran dengan objek wisata Pangandaran, tonton video-video dari Pangandaran Info Asik tentunya. Oke teman-teman, kita bisa lihat situasi terkini. Kita kayaknya akan sedikit berbincang dengan para wisatawan. Kita random ya teman-teman. Kita coba, belum ada janjian ya. Punten boleh ikut wawancara bentar. Ini nih, yang ini nih. Ya. Malu. Ya. Boleh. Ya, boleh. Ya, boleh wawancara bentar? Boleh. Iya. Ya, ini kita lagi live di Pangandaran Info Asik, salah satu YouTube di Kabupaten Pangandaran. Saya Muhammad Ramadhani. Ini dengan kakak siapa nih? Wendy M. Duar. Oke. Saya di atas boleh ya? Sok, mama. Ya. Saya gak tuh di dia. Enggak. Iya. A dari mana nih? Dari A siapa? Wendy Nukasep. Dari mana? Dari tadi ya. Oke. Dari Sidamuli ya. Ternyata teman-teman. Jadi ini salah satu masyarakat yang sedang menikmati malam pergantian tahun di Pangandaran. Tentunya masih warga Kabupaten Pangandaran ya. Asli. Warga Pangandaran dong. Ini bawa teman-teman dari mana nih? Oh, Matic 17 Pangandaran. Matic 17 Pangandaran. Dada-dada dulu. Luar biasa, Matic 17 Pangandaran. Iya, betul. Ya, momen pergantian tahun nih.
bagaimana tanggapan Wendy mengenai situasi dan kondisi Pangandaran hari ini? Ya, yang penting mah. Mah hanya ngomong lagi. Masa-masa depan. Ya intinya mah, secara lalu lintas lancar, nggak macet, nggak ada kegaduhan, aman, tentram, damai, semua senang. Iya, luar biasa, betul. Ada perbedaan nggak sih dari 2022, 2021, dan tahun 2023 yang tentunya banyak isu-isu hoax, gempa, isu-isu gelombang tinggi? Bagaimana tanggapan Awendi menanggapi hal tersebut, khususnya untuk pariwisata Pangandaran, A? Kalau tahun baru ya? Iya, tahun baru 2022, 2023 kan perbedaannya jelas berbeda ya? Iya. Kalau tahun baru sekarang mungkin ya kehitungnya sepi ya. Enggak kayak tahun baru dulu-dulu kan sampai padat, macet di situ. Kadang sampai 2, 3 hari, 4 hari baru bisa keluar gitu kan. Jadi kalau yang sekarang mah perbedaannya malah jauh gitu loh. Yang biasanya padat Pangandaran itu kota turis, kok malah kosong sekarang, kan aneh gitu kan. Dia ya inti nama gitu belah. Aduh, udah bingung. Aduh, luar biasa ya. Ada kesedihan mengenai banyaknya gosip, kepanikan dari keluarga, nggak boleh piknik nih misalkan AA dari mamahnya atau istrinya barangkali angin keluar malam tahun baru bisa ayah naon gitu. Ada nggak? Hoax. Iya, hoax ya. Hoax itu mah. Yang penting mah bisa jaga diri, jaga iman, jaga akhlak kan. Yang penting mah bisa jaga diri lah, masing-masing lah. Oke. Masalah itu nama. Inti nama, cek orang Sunda mah. Umur temantes. Dewasa temantes. Itu penting mah, wawasan. Nah, gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Kang Wendy atas waktunya dari Matic 17 Pangandaran. Oke, terima kasih teman-teman Matic 17 Pangandaran. Yeay. Hatur nuhun Akang, teman-teman semua. Terima kasih. Itulah tadi sedikit pantauan report di Bundaran Marlin Pangandaran. Teman-teman, saya Muhammad Ramadhani dari Pangandaran Info Asik. Kali ini kita bertemu dengan kakak siapa nih? Kak Riki dari mana nih? Dari Malangbong, Garut. Dari Malangbong, Garut, luar biasa. Kang Riki bawa teman-teman komunitas dari mana nih? Iya, dari Garut, Malangbong. Nama komunitasnya? MSC. Wah, lihat, Malangbong Skuter Club Garut. Luar biasa ya. Kang Riki ya? Iya, Kang Riki. Iya, Kang Riki, perjalanan dari Garut ke Pangandaran berapa lama nih tadi? Paling sekitaran 4 jam. 4 jam? Ya. Terpantau lancar atau gimana tadi perjalanan? Alhamdulillah lancar. Lancar. Iya. Udah berapa kali ke Pangandaran nih Kang Diki? Udah mau ketiga kalinya. Mau tiga kali. Kalau malam tahun baruan di Pangandaran udah berapa kali? Udah dua kali. Dua kali, luar biasa. Bagaimana tanggapan Kang Riki dan teman-teman mengenai perbedaan tahun 2022 dengan 2023 ini? Ya lumayan, sangat sama ramenya lah. Cuman kemarin-kemarin kan COVID karena sepi. Sekarang ya mulai alhamdulillah mulai ramai lagi. Oke, luar biasa. Padatnya padat dulu atau padat hari ini, Kang? Kalau ini padat sekarang sih. Padat sekarang. Ya. Oke, luar biasa Kang Diki. Diki Riki. Riki. Oke, Kang Riki, bagaimana tanggapan Kang Riki dengan berita-berita hoax yang beredar di sosial media mengenai Pangandaran dan Jawa Barat khususnya? Ya, itu enggak terlalu usah ditanggapin lah. Itu kan rahasia Allah juga kan, enggak usah ditakuti lah. Kita happy aja. Oke, luar biasa. Pesan-pesan buat warga Pangandaran dan netizen yang mau ke Pangandaran, apa nih dari Kang Riki dan teman-teman Malangbong Skuter Club Garut? Ya, yang buat teman-teman yang mau main ke Pangandaran tahun baru, mainlah. Kita happy-happy di sini. Pangandaran sangat aman kok. Oke, ya. Luar biasa. Terima kasih Kang Riki dan teman-teman semua. Boleh dadah-dadah dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya Kang Riki. Enjoy di Pangandaran.
saya Muhammad Ramadhani, kerabat dari Pangandaran Informatik. Terima kasih atas atensi malam ini. Tetap saksikan terus live report kegiatan malam tahun baru di live streamingnya Pangandaran Informatik. Oke teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan.